my channel Kenny Dasrip. Hari ini aku ingin mau tunjukin ke kamu kalau aku dan suamiku lagi mencoba untuk menanam sayur. Sayurnya itu sayur kangkung. Dia tuh tidak menggunakan pupuk dan hanya menggunakan tanah dan biji-bijian dengan menggunakan cara yang simple. Aku mau tunjukin ke kalian juga. Ini adalah hari keempat aku menanam kangkung dan sudah mulai pokoknya sudah mulai bertunas dan sudah mulai menjadi kangkung, tapi belum siap panen ya, karena siap panennya itu diperkirakan tanggal 16 atau 15 hari. Akan kutunjukkan ke kalian ya. Ini dia. Ini kangkung yang sudah 4 hari ya. 4 hari aku mencoba untuk tidak banyak dulu, karena mau coba kira-kira berhasil apa enggak. Tapi ternyata berhasil ya. Lihat dia dari biji keluar tunas hingga sekarang sudah seperti ini. Lihat, ini bijinya waktu itu ya, sekarang bijinya udah keluar dan menjadi pohon. Nanti akan kutunjukkan kamu kalau sudah 15 atau 14 hari atau kalau sudah panen ya. Ya. Ih, gemes banget aku. Gak sabaran aku. Gak sabar nunggu 15 hari. Aku bisa makan kangkung hasil nanam sendiri. Dan sekarang di rumah anak-anak lagi Zoom meeting. Isabel sudah selesai. Tadi Isabel jam 9 sampai jam 10. Ini Clay. Clay lagi Zoom meeting yang ke berapa ini, Dek? Zoom meeting yang ke berapa? Oh, yang kedua. Karena untuk sekarang mereka belum bisa masuk sekolah ya, jadi masih menggunakan Zoom meeting di rumah. Dan ini pun sama, Eben pun sama, lagi Zoom meeting dengan gurunya dari jam 7:30 dia udah mulai. Ini Zoom meeting yang keberapa, Eben? Yang ketiga. Ya, Eben sekarang sudah SMP ya. Nanti aku mau anterin Eben ke sekolah. Eben ada pengarahan apa gitu dari gurunya, tapi cuma sebentar, dari jam 12:45 sampai 3:30. Nanti ikutin terus ya, gimana aku kegiatan aku hari ini mengurus anak-anak di rumah. Oke. Oke guys, sekarang aku mau anterin Eben ke sekolah. Ini Eben sudah siap. Nanti aku tunjukin dia sudah lengkap dengan semua peralatannya. Hand sanitizer-nya udah bawa, Eben? Udah ya. Yang mau ikut Isabel sama Eben aja, karena kalian nggak mau. Ini lihat, coba kamu diem dulu sebentar di situ, Ben.
Ini dia udah pakai masker. Ini bisa dibuka kan? Bisa dibuka bagaimana? Enggak, itu tarik ke atas ya. Gitu ya. Oke, kita siap-siap ya berangkat ya, karena sekarang sudah jam 12:30. 15 menit lagi kita udah harus ke sana. Ayo, kita siap-siap. Ya, ya, ya. Yuk, sekarang kita berangkat yuk. Ke sekolahnya Eben ya. Sebenarnya sih nggak jauh, tapi karena cuacanya panas, jadi terpaksa kita anterin Eben. Biasanya sih Eben naik sepeda ya Ben ya. Iya. Bel, kalian nggak ikut. Nah, ini Eben. Eben sudah siap-siap dengan alat-alat safety-nya ya. Oke, okay, Ben udah siap, Ben? Oke okay, ya. Perutnya kenyang? Oke, okay, sekarang kita jalan ke sekolah. Ben, ini bisa nggak? Ada jalannya nggak? Ada. Isabel ngikut. Semangat ya, Ben. Nanti kalau Mami belum datang, kamu tunggu aja di sini ya. Ini dibatasin begini apa maksudnya? Oke, Ben. Ya, Mama. Itu ya, Bu. Itu nunggu apa ya? Yang itu lagi mau masuk. Oh, oke. Jadi harus diitin dulu. Eben-nya harus di tembak itunya. Oke, okay. Sudah bisa Mami tinggal, Ben? Oke okay, ya, nanti tunggu aja ya kalau pulangnya ya. Ya. Tadi antar kakak Eben pergi ke sekolah. Nanti dia pulang jam berapa deh? Jam 3:30 ya. Jam 3:30 baru kita jemput lagi. Ini Isabel. Oke, sekarang kita mau kemana, Dek? Oke, tar dulu. Kita ke food court ya, Ibel mau jajan. Sini, kamu di sini aja. Buka di sini. Oke, kita ikut ke food court ya. Ya, sekarang kita mau kemana, Bel? Mau ke food court. Isabel minta jajan. Kita mau beli ice cream sama cemilan-cemilan gitulah. Ya. Biskuit. Kayak biskuit gitu ya. Yuk, ikutin terus kita yuk. Oke, sekarang kita jalan. Sekarang kita mau pergi ke food court. Oke, kita udah sampai. Biar mau beli apa, Dedek? Kue-kue. Ice cream. Ice creamnya nanti aja terakhir ambilnya. Sini dulu sayang, Mami mau lihat bumbu ada nggak? Ya, bumbunya kosong. Cuman ada ini. Dedek mau jajan apa? Sini kue, sini dek. Ibel ambil apa? Kue, ya ambil. Susah ya. Ya,
apa ya? Yang ini tuh nggak ada yang coklat. Ini selalu buat beli apa? Kelai apa? Apa lagi sayang? Kamu mau minum apa? Mau beli minuman? Beli susu? Hah? Susu dingin atau? Nanti aja deh. Ayo mami mau ke sini. Cari ya. Oh ini dia nih. Ini Isabel. Terus nggak ada pulpennya. Dede mau es krim. Es krim dek. Hah? Si itu apa dek? Kelek. Mochi ya dia ya, mochi. Mami ini, mami mau yang. Dah, oke tutup lagi. Oke yuk. Ini ada sayur ya, tapi sayur apa? Ini ya begini. Nah, ayo bayar. Bayar. Berapa? Maaf ya, ke kiri. Iya, ambil dulu deh. Ya, kasih. Yuk. Jalan. Kita ke roti kali ya, dek. Abel. Abel, lihat mami. Mau kita beli roti. Kita beli roti dulu dek. Kita mau mampir beli roti dulu. Ayo. Yang hijau gak ada ya mbak? Yang pandan. Oh ada. Oke. Mau pandan satu. Pandan yang mau dipotong dulu ya? Hah? Oh iya boleh, boleh. Mau asli deh. Rotinya. Wah rotinya fresh nih ya. Dari oven. Ini nih. Lihat deh. Strawberry doyan. Seneng ya? Dia belajar apa nih? Ini baru dipotong. Ayo kita masukin kantong. Udah dingin ya? Atau masih panas?
Kita ambil dua sama ini. Maaf ya. Dedek bisa? Dedek satu. Bisa? Oke, sekarang kita pulang. Awas. Dorong. Wow, panas. Udah, jalan. Masuk deh. Ini dia belanjaannya. Aku masuk mobil dulu. Selamat. Panas ya? Hari ini aku pakai masker karena kalau nggak pakai masker kita nggak bisa masuk ke ruang food court tadi. Jadi untuk ke ruang food court kita harus menggunakan masker. Wah, panas. Aduh, mateng nih muka. Sambil tadi beli apa aja? Tadi lihat kan? Ini baru dipotong, masih seger ya Dek ya. Masih fresh dari oven, seger. Wah kali. Kalau kue itu fresh deh. Sama ini roti yang hijau dan coklat. Sekarang waktunya kita pulang. Oke. Sampai di sini dulu perjalanan kita, kegiatan aku dari antar Evan ke sekolah sama kita ke Fuko. Dan inilah kegiatan aku di hari ini. Oke, thank you for watching. See you next time and God bless you all. Oke, bye. Love you. Bye.